Indonesia. Terakhir sebelum ditutup ceramah saya mau menyampaikan salam dari Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husin bin Syah. Mudah-mudahan beliau bisa segera pulang. Salam dari beliau untuk semua umat Islam. Beliau langsung mengundang semua umat Islam untuk sama-sama hadir di dalam acara Maulid Agung, Maulid Akbar, sekaligus munajat akbar mengetuk pintu rahmat Allah, sekaligus reuni akbar mujahid 21. Kapan acaranya dibikin? Insya Allah acaranya pada hari Senin, hari apa? 2 Desember 2019, Senin depan. Mulai tahajud berjamaah jam 3, lanjut sholat subuh berjamaah, lanjut istighatsah, lanjut baca maulid sama jumpaan umat Islam. Kita bikin maulid insyaallah paling gede di dunia. Kita bikin girang Nabi, undang rahmat Allah dengan sholawat kepada Nabi, supaya Indonesia hujan rahmat, supaya Indonesia aman, supaya Indonesia berkah. Tausiah imam besar dan tausiah dari para alim ulama jam 9 teng, insyaallah udah selesai. Di mana acaranya? Kira-kira bisa hadir atau tidak? Insyaallah. Bang Depok bisa hadir atau tidak? Insyaallah. Kemarin di Depok berkelaran ke sepanduk-sepanduk tuh katanya. Ya mana ada ulasan juga. Urusan ahok udah kelar. Masya Allah, kenapa sih umat Islam mau ngumpul? Salahnya apa tuh? Betul? Orang konser gak diributin? Betul? Yang lain bikin acara gak diributin? Kenapa 21 mau bikin acara begitu ribetnya saudara? Ini tanda bahwasannya ada yang panik, ada yang ketakutan setiap umat Islam 21 saudara. Betul? Betul? Ini saya bertanya orang Depok, kira-kira siap hadir atau tidak? Siap hadir atau tidak? Doakan, doakan mudah-mudahan yang besar yang berisik bisa hadir. Beliau mengatakan beliau pengen betul hadir. Ribunya sama Indonesia luar biasa. Beliau hadir siap. Saya hadir atau tak hadir, saya bisa pulang atau tidak bisa pulang, umat Islam harus tetap hadir. Umat Islam harus tetap kompak. Tunjukkan umat Islam tetap bersatu di bawah komando ulama, saudara. Sedikit sebagai motivasi, mulai dari seminggu lalu ada saudara kita dari Kalimantan Timur mau hadir 212 naik sepeda, saudara. Dari Kalimantan Timur naik sepeda lewat Kalimantan Tengah, lewat Kalimantan Selatan, nyebrang pakai kapal. Kalau masalah nyebrangnya Surabaya, dari Surabaya lanjut naik sepeda sampai ke Jakarta buat hadir 212. Orang Kalimantan Timur naik sepeda mau hadir 212, lah orang Depok tinggal kelinding kagak hadir. Kecebong sawah. Kira-kira bisa hadir atau tidak? Iya. Orang kompak bisa hadir atau tidak? Iya. Siap aja saudara-saudara kita. Iya. Siap aja keluarga-keluarga kita. Iya. Makanya saudara, mulai malam ini saya lantik semua yang hadir di sini hadir bukan sekedar sebagai peserta, bukan sebagai tamu, tapi semuanya saya minta jadi panitia orang Depok saudara. Setuju? Setuju? Panitia bagian apa? Panitia bagian pengumuman, saudara. Mulai malam kerjanya. Panitia bagian publikasi. Pakai handphonenya, pakai WhatsAppnya, pakai Twitternya, pakai Instagramnya, pakai Facebooknya, pakai itu link-link di masjid-masjid kita. Tapi izin dulu, jangan sama kayaknya loh. Izin dulu, ajak teman-teman di sekolah, teman di kantor, teman di tempat kerja, ajak semuanya. Kita ikut komando ulama, encang, encingnya, babe, saudara, saudari, kakak, kakek, semuanya ajak. Eh, mantan jangan diajak mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Masya Allah, kira-kira siapa atau tidak? Orang kompas, sekali lagi siap hadir atau tidak? Siap aja.